Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua nih yang berniat pengen beli mobil baru khususnya merek Suzuki, kali ini kita akan tanya-tanya paket promonya seperti apa. Dan kebetulan kalau teman-teman yang ngincar Suzuki Jimny ini, kemudian teman-teman cari-cari barangnya nggak ada, di sini barangnya ready dan lengkap, baik itu dari transmisi manual ataupun transmisi matic, semuanya ada. Nanti kita akan bahas harga yang ditawarkannya berapa. Dan sekarang kita main lagi ke dealer Suzuki di daerah Bintaro ataupun Pondok Indah, teman-teman. Ketemu nih bareng tim marketingnya, bareng Mbak Meli. Apa kabar, Mbak? Om Andre. Sehat ya? Sehat, Om. Sehat selalu. Oke. Sekarang kita berada di showroom Suzuki, apa namanya, Mbak? Di Jalan RC Veteran nomor 39 Bintaro Selatan. Bintaro Selatan. Nama showroomnya showroom apa ini, Mbak? PT Armada Perkasa Mobilindo. PT Armada Perkasa Mobilindo, teman-teman. Jadi setiap mobil Suzuki yang dijual di Indonesia semuanya ready di sini dan promonya paling top ya. Oke. Nah, Mbak Meli, kalau ya, teman-teman ingin tanya-tanya ataupun ingin main ke showroom nih, nomor telepon dan WA Mbak Meli bisa berapa tuh? Kalau pengen tanya-tanya. Ya, hubungi Meli di Suzuki Veteran di 08777-015-0015. Mantap, aktif terus ya. Aktif 24 jam. 24 jam, teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas promo kreditnya juga ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau teman-teman beli mobil baru Suzuki sekarang, Mbak Mel, lagi ada promo apa aja sih buat customer? Untuk paling promo ya diskon, ya ke Om. Aksesoris. Aksesoris? Ya. Oke. Garansi dapat? Garansi dapat, Om. Garansi dapat. Kalau free service gimana? Free service bisa. Dapat juga? Dapat, Om. Itu apa aja free service? Sama spare part-nya atau gimana? Ya, sama spare part-nya ada. Sama spare part dan oli? Iya. Siap. Betul. Mantap. Sampai berapa kilo atau berapa tahun itu, Mbak? Di 5.000 ya. 50.000? 50.000. Oke. Atau 2,5 tahun ya? Nah, semasa itu teman-teman tinggal isi bensin aja, gak usah mikirin biaya lain-lain ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita bahas semua unitnya dari SX4, Jimny, XL7, dan R3. Nah, kita mulai dari R3 dulu, Mbak. R3. Ini baru launching ya, R3 ya, hybrid ya. Hybrid. Betul. Jadi R3 itu, kalau teman-teman yang belum tahu, ada yang tipe GL ya? Iya, GL, GX, sama Sport. Sama, ya, Sport. Ini tipe yang Sport ya? Yang Sport. Siap. Oke, jadi kalau teman-teman mau ngambil yang bertipe mesin hybrid, ambil dari yang tipe GX tipe ya. GX. Siap, mau yang GX atau yang Suzuki Sport seperti ini ya. Nah, bicara OTR-nya, Mbak, harganya mulai dari berapa tuh? Harganya dari mulai dia di hybrid di 248.500. 248.500.000 ya. Dan itu pastinya belum dipotong diskon ya. Belum potong diskon. Siap. Nah, biar jelas teman-teman, diskonnya dapat berapa, Mbak, kalau beli mobil di kalau sini? Kalau untuk diskon tinggal hubungin Meli aja, Om. Oh, hubungin Meli aja. Iya, oke. Aja tapi kasih diskon gede ya? Iya, Om. Siap. Bisa diatur. Bisa diatur. Pokoknya semua dibantu ya. Iya. Tapi Mbak Mel, ada beberapa teman-teman masih belum coba nih rasa berkendara R3 hybrid itu seperti apa. Kalau mau test drive gimana? Bisa, Om. Kalau mau test drive mau di rumah, mau di kantor, mau di luar, siap. Fleksibel ya, tinggal telepon atau WA Mbak Meli aja, nanti disamperin ya. Iya, betul. Samperin langsung sama Mbak Meli, dibantu teman-teman. Oke, berarti harga paling murahnya dari 240 jutaan dan itu belum dipotong diskon. Belum potong diskon. Siap, kalau bicara kredit Mbak Meli, bisa DP minim berapa tuh? Di DP minim itu bisa di 10 juta, Om. 10 juta? Iya. Oke, DP minim mulai dari 10 juta. Siap, mulai dari 10 juta aja sudah total ya? Iya. Sudah total bisa bawa pulang Suzuki R3 hybrid, teman-teman. Iya. Yang hybrid? Iya, hybrid. Oke, kalau jangka waktu kredit sampai berapa tahun di sini? Mau ada yang 5 tahun, ada. Oke. Mau 8 tahun, ada, Om. 8 tahun bisa? Bisa, Om. Siap, jadi kalau angsuran mungkin fleksibel ya? Fleksibel, Om. Mau 3 jutaan juga bisa? Bisa. Siap, pokoknya teman-teman kalau mau kredit DP-nya punya berapa, misalkan nih teman-teman punya uang di 20 juta ataupun dan seterusnya, nanti tinggal bilang aja, dihitungin langsung ya. Betul, Om. Oke, jangka waktu fleksibel dari 1 sampai 8 tahun boleh ya. Iya. Mantap. Oke, gimana unitnya, ready atau harus inden? Ready banget, Om. Ready? Dari tipe GL sampai Sport ada? Ada. Ada semua. Tanda jadinya di berapa sih, Mbak? Di 1 juta bisa, Om. 1 juta bisa? Iya. Oh, cuma 1 juta aja 1 juta. Proses ya. Oke, langsung. Mantap, teman-teman. Tanda jadi 1 juta, proses kredit berapa hari tuh? Dia di 3 hari bisa. 3 hari, udah ada keputusan ya.
Oke, teman-teman tinggal kasih tanda jadi dulu aja, kirim ke rekening showroom ya. Iya, betul. Nanti dibantu proses di mana pahitnya ditolak sama leasing, tanda jadi balik 100%. Iya, betul. Oke. Nih, angsurannya bisa suka-suka, mau 3 juta, mau 2 juta, ataupun mau 4 juta, mau cash juga boleh ya. Iya, Om. Pokoknya total DP paling murah mulai dari 10 juta aja. 10 juta, Om. Siap. Yuk lanjut lagi, Mbak Mel. Di sini showroom bukanya hari apa aja, Mbak Mel? Buka tiap hari, Om. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5 sore, Om. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Siap. Nah, sebelum kita bahas Suzuki Jimny yang mau dikasih promo gila-gilaan, harganya mungkin bisa paling murah di sini ya? Bisa paling murah, Om. Oke, kita bahas XL7, Mbak. Mm-hmm. Gimana nih, ketersediaan unitnya ready atau harus inden? Ready, Om. Ready? Iya, kebetulan dari emang tipe... lagi ready semua ya, Om. Ready semua ya? Mm-hmm. Ini tipe Alfa ya? Iya, ini tipe Alfa, Om. Siap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, XL7 itu ada 3 tipe ya? Iya. Zeta. Zeta, Beta, dan Alfa. Dan Alfa, teman-teman. Masing-masing ada manual, ada matic ya? Iya, betul, Om Andre. Tinggal pilih mana yang cocok sesuai selera, teman-teman. Bicara harga OTR, Mbak Mel, ya. Mulai dari berapa sih untuk dia XL7? Dia mulai dari di 251.800, Om. Paling murahnya 251. Paling murah. Sebelum potong diskon. Nah, teman-teman penasaran diskonnya, pokoknya tinggal telepon atau WA aja ya. Nah, kalau bicara kredit, Mbak Meli, ya. Tadi kan R3 dikasih DP hanya 10 juta. Betul. Kalau XL7 bisa berapa? Di DP di 20 juta rupiah, Om. 20 juta, teman-teman bisa bawa pulang XL7 ya? Betul, Om Andre. Itu sudah total DP, nggak ada biaya tambahan lain lagi gak ya? Ada, Om. Siap, jangka waktu tetap 8 tahun? 8 tahun dan 5 tahun ya, Om. 5 tahun bisa, 6 tahun bisa, fleksibel iya, aja. Fleksibel. Jadi mau dibikin angsuran di 4 juta, 3 juta, atau bahkan 2 juta, bisa aja ya? Bisa, Om. Tinggal telepon atau WA Mbak Meli aja, nanti semua dibantu, teman-teman. Siap. Siap. Kalau carry pick up gimana? Kalau carry pick up dia di... untuk DP 3 juta. Langsung bawa pulang, Om. Nggak usah mahal-mahal ya. Iya. Cukup bayar 3 juta, teman-teman bisa punya mobil carry pick up baru, langsung bungkus. Langsung bungkus. Dan itu sudah berikut KIR. Betul, betul, Om. KIR, STNK. Betul. Ready. Ready. Kalau free service dapat juga? Dapat dong, Om. Sama ya? Sama. Oke, nggak usah mahal-mahal. Cuma 3 juta loh, teman-teman. Kredit sampai berapa tahun tuh? Sampai 4 tahun dan 5 tahun juga bisa. 4 tahun dan 5 tahun iya. Ya. Berarti mau angsuran di 3 juta atau mau 2 juta bisa ya? Bisa, Om. Oke, cukup DP yang dikeluarkan sama teman-teman semua hanya 3 juta rupiah. 3 juta. Siap. Dan barangnya pun ready ya? Ready. Ready ada warna hitam. Hitam, putih, dan silver. Silver, 3 pilihan. Iya. Oke, kalau cashnya berapa sih? Ini 161.500. 161.500. Oh, ini logat Sundanya keluar banget nih. 161.500.000 ya. Siap. Dan itu harga belum dipotong diskon ya. Muhun, mangga teman-teman tiasa tawar ke Teteh Meli, nanti dikasih harga spesial ya. Oke, pokoknya mau teman-teman yang tinggal dari Bogor atau dari daerah sekitarnya, tinggal hubungin Mbak Meli aja. Pokoknya disamperkeun teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah sana Mbak Mel. Nah, untuk Jimny gimana Mbak Mel? Tadi katanya ready nih untuk ready, Jimny. Ready banget nih, Om. Ready banget? Iya. Ada tipe apa aja? Tipenya matic dan manual. Matic atau manual? Iya, semuanya ada ya? Semuanya ada. Semuanya ada, tinggal pilih aja. Kalau warna iya. Ada warna kalau apa? Kalau warna ada ini yellow dan warna lagi satu lagi yaitu matic warna hitam. Warna hitam, iya. Maticnya di warna hitam. Untuk yang warna kuningnya ini di transmisi manual. Iya, manual. Siap. Boleh kasih bocoran nggak paling murahnya harga berapa? Oh ya, ini lagi banting harga nih. Banting harga. Langsung bawa pulang deh. Sabaraha atuh teh. Harga 400-an, Om. Masih 400 jutaan, iya. Dapat mobil baru. Yoi. Gak usah inden. Enggak, langsung bawa pulang. Tuh, punya uang, teman-teman punya uang cash, langsung datang ke sini, mobil langsung bawa pulang ya. Betul, Om Andre. Langsung dicuci gudang, mumpung unitnya ready, ada manualnya, ada maticnya. Betul. Paling murah masih kepala 400 jutaan. 400 jutaan. Oke, kalau S-Expor gimana, Mbak? Unitnya ready nggak? Ready, Om. Ready? Iya. Kalau S-Expor mah nanti japri aja kali ya? Iya, langsung japri Meli. Tuh, japri Teteh Meli aja, dimanapun teman-teman berada, disamperin dah ya. Iya. Oke, pokoknya tinggal telepon atau WA Mbak Meli betul, aja, Om Andre. Nanti semua dibantu ya. Siap. Thank you banget Mbak Mel, sehat dan sukses selalu. Iya, makasih Om Andre. Bantu teman-teman sampai mobilnya dikirim ya. Siap, Om Andre. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Gak usah ragu, telepon atau WA Meli aja, kontaknya ada di atas video dan di deskripsi. Terima kasih, sampai bertemu lagi dan bye-bye.